bahasa merupakan satuan unit terkecil dari suatu bahasa yang kemudian dirangkai dalam suatu kata untuk mengaspirasikan sebuah ujaran. Bunyi bahasa tidak hanya melibatkan organ wicara, tapi juga organ auditoris. Jika salah satu organ tersebut terganggu, maka interaksi berbahasa tidak berjalan secara semestinya. Dan hal ini saya temukan di sini. Namun, keterbatasan mereka tidak membatasi semangat belajar mereka.